Saat curah hujan tinggi, warga yang setiap hari melewati jalan tersebut sulit melintas. Tidak sedikit mereka yang harus berkubang lumpur karena terjatuh kala melintasi jalan tersebut. Bahkan, kendaraan yang mereka gunakan ikut mandi lumpur. Infrastruktur jalan memiliki kontribusi yang penting dalam meningkatkan perekonomian di suatu wilayah, terutama untuk jalur distribusi pemasaran hasil bumi dari suatu daerah ke daerah lainnya. Masyarakat sangat merasa sengsara sekali apabila melalui jalan tersebut, sebab kondisinya yang sudah sangat parah dihiasi lubang-lubang berisikan lumpur dan medannya yang berat harus melalui turun naik bukit. Kondisi itu diperparah bila hujan deras terus menguyur wilayah setempat. Hal itu tentunya terdampak pada perekonomian warga. Misalnya saja, harga bensin bisa mencapai Rp15.000 per liter di pedalaman Kalimantan. Besok kalau mau irit minyak itu naik gunung didorong, turun gunung di depan ya. Hidupkanlah, mana mampu dorong kamera. Mana mampu. Masyarakat sangat merasa sengsara sekali apabila melalui jalan tersebut, sebab kondisinya yang sudah sangat parah dihiasi lubang-lubang berisikan lumpur dan medannya yang berat harus melalui turun naik bukit. Tali. Jalan tersebut sangat dikeluhkan masyarakat, bahkan bawa hasil pertanian dan bawa barang dagangan harus nginap di jalan 1-2 hari, karena harus mendorong kendaraan terlebih dulu agar bisa sampai di kampung. Bang, kau membutuhkan aku kah? Cepatlah jadi bupati. Itulah jadi bupati lo. Terlebih musim hujan belakangan ini membuat jalan sangat licin, sehingga ketika dilalui motor angkutan, lubang berisi lumpur semakin dalam, bahkan seringkali beberapa kendaraan sepeda motor tumbang karena jalan yang sangat licin dan ada juga
mengalami cedera pada bagian kaki dan tangan. Aman, bos. Senyum dulu. Anda kenapa, Bu? Kau. Selain jalan yang dipenuhi lubang berlumpur, kondisi jembatan serta gorong-gorong yang ada di jalan tersebut juga mengalami kerusakan. Tidak jarang kami harus bekerja sama, saling membantu mendorong atau menarik kendaraan di jalan berlumpur. Semangat, guys! Guys. Deh, bantu jalan sini. Boleh deh, jadi. Bintang aja lah. Enggak sih. Terlebih kalau sudah sore, kami tidak bisa memaksa untuk berjalan karena jauh sekali dari pemukiman warga. Jadi terpaksa kami harus meninggalkan kendaraan atau menginap di jalan sampai menunggu bantuan dari pengendara lain yang lewat karena medan dan akses jalan yang sangat sulit untuk dilalui. Dengan kondisi seperti ini, semua warga di pedalaman berharap agar jalan menuju kampung mereka segera diperbaiki oleh pemerintah yang berwenang maupun pemerintah kabupaten sehingga dapat mempermudah aktivitas perekonomian masyarakat.